Halo Benci Family di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Kembali lagi bersama kami di channel Bindi Citanya. Hari ini kita mau pergi ke kota dulu karena kita mau buat dokumen si Uli sama Teodor. Iya. Iya mau buat dokumen. Iya. Karena kita mau buat dokumen mereka dulu supaya bisa ke Indonesia. Harus buat permit. Jadi mau legalisir banyak dokumen dulu. Iya. Udah? Terus? Ya pokoknya semua dokumen lah kata dia. Oke, jadi kita mau siap-siap dulu, aku berubah ini kesiangan sih karena capek ngedit. Jadi stay tune. Stay tune. Kesana bilang. Au, beli setangga. Beli setangga. Jadi kita mau di makan ikan. Princess apa yang di sitangga? Kok aku jadi princess? Kenapa princess? Kenapa kau merudah ke aku? Ini Batak Sumatera? Princess, iya. Ini Batak Sumatera? Jadi Bensi Family, ini kita udah di kota. Ini Uli. Halo. Ya aku itu nggak bisa terlalu banyak nunjukkan di sekitar. Terlebih lagi kita mau pergi legalisir dokumen sama buat foto. Untuk Uli dan Theodore buat permitnya nanti. Kita lagi di jalan ini, oke? Okay? Nanti aku tunjukkan lagi sekitar. Stay tune. Jadi ini kita udah di tempatnya untuk terjemahan dan untuk apostil apa gitu untuk dokumennya supaya bisa dipakai di beberapa negara gitu. Kita di beberapa negara. Jadi kita tinggal nunggu untuk berapa hari katanya? 5 hari kurang lebih. 5 hari? Iya. Iya, rumah hari. Jadi kita tunggu berapa lama nanti selesai. Oke, sekarang kita mau keluar untuk taruh foto si Uli dan si Theodore. Karena dia udah bangun. Iya. Cip. Ayo kita pergi ke luar sekarang. Ini sekarang kita tukang foto. Uli udah kita foto. Uli udah foto? Sekarang Theodore foto. Bagus tadi fotonya. Nanti kita lihat ya. Kakak Uli, ngomong dulu sama Indonesia. Lagi udah. Aku tolong dulu tanya. Sekarang kita mau cari sepatu Theodore. Lagi cari sepatunya. Kita baru selesai foto. Ini ya, mamanya lagi cari-cari. Mau Uli, udah dapat? Tunggu, kita harus dapat sepatu ya dulu. Dia mau jalan nih. Ayo, dia mesti primit. Primit. Mau makan tidur. Iya. Belum dapat sepatu. Itu si Uli. Uli, ayo. Mau kemana kau? Ini kalau udah di sini pengen semua dibeliin. Jaket-jaket musim dingin anak-anak itu kayak gini, Princess Family. Jadi dia kayak ini celana di dalam sampai ke atas ini baru yang dipakai. Harganya ini kira-kira 1 jutaan lebih. Ini ada berapa model untuk khusus musim dingin ini buat anak-anak. Ada yang pakai sarung tangan, ada yang nggak pakai. Cari-cari dulu. Walaupun kita udah punya sih, punya Theodore. Cuman lihat-lihat aja. Harganya 4.000 hrim ini. 4.000-an. Si Theodore lapar Bensi Family. Jadi ini kita ada makanan. Di sini ada dijual kayak di apotek gitu. Ini kayak puree dia. Puree. Puree. Kayak ini. Puree. Buah-buahan. Ah, tangan muat. Puree. Ini buah-buahan. Macam-macam. Lapar dia. Si Uli juga makan, si Uli juga makan, lihat, padahal itu punya bayi dan dia suka kali makan itu. Kita kasih Tio dulu makan, baru nanti kita lanjutkan jalan, oke? Okay? Tuh, aku tunjukkan sama Kili sedikit, kota. Makan dulu si Theodore kita ini, lapar dia. Sekarang, Uli dan Tanya kelaparan. Kita mau makan juga. Ini katedral di sini. Dia udah bobo.
Lupa bu dia. Ini susah kali taruh dia tidur di troli. Jadi tadi dia aku pegang dulu di kangguru, baru dia bu. Kita sekarang cari makan dulu, oke? Nanti ngobrol lagi. Jadi Bensi Family, ini kita lagi nunggu makan. Sambil nunggu aku mau jelasin kenapa kita taruh dokumen buat Uli dan Theodore. Jadi di Ukraina itu mereka itu nggak mengakui adanya dua kewarganegaraan. Jadi karena nggak bisa kita buat dua paspor, jadinya kita buat kayak permit gitu atau affidavit, itu kayak izin untuk bisa tinggal di Indonesia nanti si Theodore sama si Uli. Jadi makanya tadi kita foto legalizer dokumen diterjemahkan. Habis itu nanti kita bakalan apply ke KBRI untuk membuat affidavit sama mereka berdua supaya bisa dipakai. Jadi itu untuk paspor, dua paspor di Ukraina itu nggak bisa, saya cuma satu aja. Jadi dia cuma bisa pakai izin itu nanti yang affidavit itu. Jadi ini kita lagi nunggu makan, habis itu kita pulang. Si Theodore lagi tidur. Jadi kita tunggu dulu makanannya, nanti kita tunggu. Apa? Jadi aku mau makan ini burger, walaupun nanti nggak kenyang dibuat ini. Di rumah nanti makan nasi lagi. Nama Uli makan roti sandwich. Ini orangnya. Si Uli makan. Bagaimana Uli? Aku suka itu. Apa itu? Daging yang aku suka. Daging ayam. Iya. Sayap ayam itu. Chicken wings. Chicken wings. Iya. Perfect. Tangannya gini-gini. Yibik. Enak? Ay, panas. Makan lagi, gak apa. Panas. Pelan-pelan. Tapi panas. Bapak zoom kayak ini. Kayak mukbang, bawah, makan. Ih, kayak mukbang. Kuang. Iya, si Theodore masih bobo ya. Kita makan dulu. Ini si Theodore udah bangun. Theo, minum teh deh. Theo, jangan. Lihat tuh mukanya. Ini kenapa gelap? Karena di sini lagi apa, listrik itu lagi dibatasin ya, Bits Family. Dibatasin untuk pemakaian electricity di sini. Makanya gelap. Sekarang masih jam 5 sore. Tapi udah gelap karena mau mendekati musim dingin. Jadi kita mau siap-siap mau pulang. Uli, kamu udah kenyang? Masih belum kenyang? Itu punya belum habis. Iya, aku tahu, tapi aku mau makan di rumah. Iya. Ini si Theodore udah makan bubur tadi kita kasih. Uliku. Mama, kenyang? Kenyang. Ayo kita jalan, mau pulang dulu ya. Karena nanti makin malam ini makin gelap, jadi kita harus pergi sekarang. Ayo. Jadi Messi Family itu dia. Terus mau ngomong apa lagi? Jadi Messi Family itu dia video kita ini, lihat kesana ini Messi Family ini. Jadi kita udah di rumah. Sayang kali tadi kita nggak bisa terlalu banyak nunjukkan keadaan di luar, oke? Okay? Main-main dia tuh. Hei, kau gigi banget. Hey. Oh, my hair. Jadi semoga kalian terhibur. Jangan lupa like dan subscribe supaya semakin baik lagi video kami buat. Horas dari Indonesia. Kasih dari Indonesia. Dadah. Dari Indonesia. Biasa, jangan lupa like dan subscribe supaya semakin baik lagi video kami buat. Terima kasih Horas dari Indonesia.